channel aku, Vio Selvi, The React. Jadi, kali ini aku sudah tidak sabar lagi untuk menantikan, untuk nonton Boruto episode 218 dimana Kawaki akan bertarung melawan Isiki karena ingin menyelamatkan Hokage, Boruto, dan juga Sasuke ya. Dan akan seperti apa jadinya ini, keputusan Kawaki akhirnya seperti apa? Apakah akan mau ditanami karma lagi oleh Isiki atau dia menolak ya? Oke, langsung saja tanpa lama-lama lagi. Tiga, dua, satu, go! Oke, ini dia yang ditunggu-tunggu sejak lama. Gila, ini gambarnya langsung berubah 180 derajat dari kemarin dong. Kawaki kelihatan maco sekali. Oh, fire style. Oke. Apa yang kau lakukan? Oh, kaki ketujuh adalah guruku. Tidak. Oh, tidak berarti bagiku. Oh my god. Isiki langsung kesal dong. Oh. Karmanya ada lagi dong. Oh, ditanamin lagi. Ditanamin lagi karma sama Isiki. Bisa tidur dengan tenang. Apa ya? Oh iya benar, jadi Isiki itu sebenarnya hampir mati gitu ya. Bahkan waktunya kalau nggak salah cuma 30 menit waktu pas itu. Bisa 5 menit lagi ya waktunya berakhir. Oh! Karmanya menghilang. Oh, jadi Isiki belum tahu gitu ya kalau karmanya Kawaki itu hilang. Berapa detik lagi sebelum kau bertemu terpanjang nyawamu di dunia ini? Isiki murka. Oh, ada dua Kawaki. Gila sih, grafiknya keren banget, langsung berubah grafiknya. Rada-rada mirip kayak grafik waktu pas episode lawan Garo ya, kalau nggak salah. Oh. Tidurlah sesukamu. Menghilang di belak di atas. Boruto, Momoshiki, tiba-tiba serangan
senang bisa bergerak bebas. Hello. Itu kan yang ngomong Kawaki. Itu kan yang ngomong Momoshiki, bukan Boruto. Oh, Isiki sudah hancur total. Lah, Isiki mati cuma gitu doang. Kawaki, buset. Ibu ngapain sih Kawaki? Wow. Akhirnya ya mereka melihat Boruto dikuasai oleh Momoshiki ya. Akhirnya Naruto dan Sasuke melihat itu. Oh.
Okay, balik lagi. Oh. Naruto. Naruto? Ini alam bawah sadarnya Naruto kan kalau nggak salah. Oh, Kurama. Seperti kau dan Sasuke, bukan? Iya. Aduh, Itachi termention juga akhirnya. Oke, okay, flashback. Tiba-tiba sentimental. Ini kali terakhir. Alah, malah ketawa bareng. Oh. Menyapa kematian bersama-sama. Hah? Salah paham. Oh, jadi Naruto. Aku belum mengatakan satu kebohongan pun. Seharusnya kau mendengar baik-baik. Oh, jangan bilang ini Kurama. Pengecualian ini malah jin, ini malah hewannya yang hilang gitu ya, cakra monsternya aja yang hilang. Bayarannya adalah nyawaku. Oh, so sad. Aduh, Naruto nangis dong. Aduh. Aduh, nggak bisa gini nih. Mewek dah. Sudah waktunya pergi. Oh. Kau harus lebih berhati-hati karena kekuatan. Iya, dia udah kehilangan, nggak punya cakra ini kan ya. Apa sih? Kyuubi lagi. Jadi kalau misalkan terluka nggak bisa regenerasi lagi gitu kan ya. Karena nggak ada cakranya Kurama. Oh. Oh.
Ih, jaga dirimu Naruto. Oh my god. Gila sih, sedih banget kalau jadi Naruto mah. Jangan pergi. Bangun-bangun langsung ditangkap sama Boruto tangannya. Gila, nggak nyangka banget dong ternyata Kuramayu mempertaruhkan nyawanya ternyata. Aduh my god, nggak ngerti lagi. Jadi, wow, aku nggak ngerti sama sekali ini maksudnya gimana. Tapi, jadi yang sebelum-sebelumnya viral Naruto mati itu nggak ya? Itu ternyata nggak benar ya? Ternyata rumornya nggak benar dan ternyata yang mengorbankan dirinya itu adalah ternyata Kurama sendiri ternyata. Oh, gila. Sedih banget gitu ya, Naruto kan dari lahir sama dia gitu. Sekarang harus terpisah kayak gitu ya, oh my god. Oke, paling segitu aja sih dari aku. Dan aku penasaran untuk melanjutkan, untuk menonton episode selanjutnya akan seperti apa jadinya ketika mereka balik lagi ke desa gitu ya. Balik lagi ke Konoha dengan kondisi Naruto Kyubi, cakra Kyubinya udah hilang gitu ya, udah hilang. Terus tadi Sasuke juga Rinnegan-nya juga udah tertusuk gitu, udah dihilangin gitu ya pokoknya sama Momoshiki tadi kan ya. Gila, Momoshiki dendam langsung nyerang langsung. Momoshiki dendam banget sumpah sama Sasuke, gak ngerti lagi udah. Oke, jadi terima kasih untuk semuanya untuk menemani menonton. Jangan lupa di like, komen, sama di subscribe kalau misalkan teman-teman suka reaction video ini. Jadi aku pasti bakal lanjut lagi untuk minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.